Pemirsa, dalam rangka mendukung program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati gelar sosialisasi administrasi kependudukan di kantor desa Taman Sari untuk memahami pentingnya administrasi kependudukan kepada warga setempat. Agar masyarakat memahami tentang pentingnya administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati gelar sosialisasi administrasi kependudukan di kantor desa Taman Sari. Dalam kegiatan tersebut, Sudartik, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati menjelaskan tentang pengurusan administrasi kependudukan dan pentingnya memiliki identitas kependudukan. Sudartik berharap warga desa setempat dapat memahami dan sadar akan pentingnya administrasi kependudukan bagi warga negara Indonesia. Kegiatan hari ini adalah mensosialisasikan tentang administrasi kependudukan. Pentingnya bagi warga masyarakat untuk mempunyai dokumen kependudukannya. Ini dalam rangka mendukung kegiatan TMMD reguler non-fisik yang ke-111 Kodim Pati itu. Materinya kita menyampaikan dokumen kependudukan yang khususnya mengenai akte kelahiran, mengenai KTP, KK, itu yang khususnya. Tapi semua tadi sudah saya singgung semua ya, masalah dokumen kependudukan. Sudartik juga menghimbau agar warga desa setempat untuk segera mengurus kelengkapan dokumen kependudukan yang pelayanannya cukup mudah dan dapat dilakukan via online serta terfasilitasi di kantor kecamatan masing-masing. Tim Liputan, Bandung TV.